banget. Beli vakum, beli jerigen. Cakep. I know. Assalamualaikum wahai netizen. Udah masuk minggu kedua nih bulan puasa ya. Pak As doakan semoga semuanya puasanya masih pada kuat. Pas banget nikmati kebaikan Ramadan dengan ngabuburit bareng Pak Aas dan Ici Ocha. Oke nih, sekarang kita masuk ke pertanyaan pertama, ya kan? Pak Aas, tips ngabuburit yang asik seperti apa ya? Mau tahu tips ngabuburit yang asik? Sekarang coba lu cari sapi, ya kan? Abis ketemu sapinya, lu pijetin tuh sapi, pijetin terus sampai jadi gepuk. Pak Aas, apa benar ngabuburit artinya ngajak buru-buru merit? Lagak lu Jainal, ngajak buru-buru merit. Tau kan listrik rumah lu aja masih cuit-cuit. Sok-sokan mau ngajak anak orang merit. Pak Aas, kalau ngabuburit galauin mantan, salah atau enggak ya? Kamu enggak salah. Yang salah itu mantan kamu. Meninggalkan permata demi batu kali. Pak Aas, bagi tips supaya tidak belanja online mulu ketika ngabuburit. Kagak ada tips-tipsnya. Kagak ada. Nggak ada akhlak lu, Markona. Markona sering membolos. Kalau bicara ceplak-ceplos. Pusen pintu lu udah mau copot. Masih aja lu belanja online. Alasannya katanya mau beli buat baju lebaran. Terus nanti lu lihat nih pernak-pernik lucu, perintilan lucu, lu bilang, "Ah, tanggung masukin ke keranjang belanjaan aja deh sekalian mumpung free ongkir." Paket. Asyik. Itu namanya lu enggak ada akhlak. Belanja online itu tidak boleh kalau kamu tidak punya duit. Nih pertanyaan netizennya lama-lama bikin galau. Kayak mantan yang kurang cocok gitu, kurang pas. Mending cari itu yang pas, pas banget. Kayak Ici Ocha, pas banget. Nikmati kebaikan Ramadan bersama Ici Ocha. Pas manisnya, pas aromanya, pas rasa tehnya. Akhir kata nih ya netizen semuanya, kakak-kakak. Ayo beli terus Ici Ocha. Cobain Ici Ocha buat segerin bukan cuma gerah body tapi juga gerah hati. Dan terakhir nih, Pak Aas punya pantun lo buat netizen semuanya ya. Ngabuburit di Swedia, buka puasa di Bolivia. Cakep. Jauh amat ya. Meskipun tanpa si dia, tapi hati kita harus tetap selalu bahagia. Cakep.